Ya tak suka dengan duit. Paling tidak pun, paling tidak pun nak sama sekian. Kalau tak mau sop-sop. Tapi yang aku buat berlebih-lebihan. Aku buat cari duit ni berlebih-lebihan. Sampai setengah mana? Sampai maknanya, kalau pukul 4 pagi yang kena bangun nak pergi syuting, loceng dia tidak bunyi lagi, aku boleh bangun lah. Baru loceng dia, titik-titik, aku boleh bangun. Tapi kalau bas rumah, pukul 5.30, oh, lagi pernah lebih. Dua atau bila abang tak apa-apa. Dua kali pula tak bangun juga. Maknanya kalau duit tu boleh bangun. Maknanya kalau semaya tak boleh bangun. Pasal apa duit boleh bangun? Pasal kita hidup untuk duit. Maka di situ dalam perjalanan itu sudah berlaku. Sudah berlaku kalau panggil kesesatan akidah dalam perbuatan kehidupan yang sudah menjadikan berlakunya redah perbuatan dalam kehidupan. Maknanya murtad dah sudah. Murtad. Tak banyak cerita kalau kata berhambu. Dalam kehidupan kita juga. Dalam percakapan itu, tak tahu dalam banyak-banyak lagu aku tulis tak ada berlaku kalau murtad kita. Tapi selepas pada kita tahu, kita pergi belajar, kita pergi ngaji. Kita tak ada lagu pun ada juga. Dan selamanya orang ada buat. Selamanya orang pun nyanyi juga. Boleh memberikan menghampirkan orang kepada murtad atau mungkin mendatang ke murtad di atas lagu-lagu dia tulis. Dan pada kita tengok cari-cari balik 350 lagu dia. Rasa-rasa tak nak jumpa lagi percakapan. Tapi orang buat orang keliru ada. Orang jumpa lagu dia kata, dia kata bagus lagu abang dia. Lagu tak apa. Dia kata satu lagu Gambar Rasidah Utama tu memang hebat. Kita hebat mana? Dia rasa lagu tu tasawuf tu. Kita tasawuf ke mana? Aku tak tahu kalau dia tasawuf. Dia kata lagu tu satu tempat tu, dia kata hayu nak fikir, tak ada fikir. Dia rasa apa? Dia kata satu tempat dia nyanyi. Dia kata, ku berjalan di dalam hujan mencari arti yang terpadam, namun sudah sekian lama hanyalah gelap gelita. Lagi kata berjalanlah hujan mencari arti yang terpadam. Tapi sekian lama jalan tak jumpa. Karena hujan saya nak pergi. Jadi dia nak rapat dengan tasawuf. Dia nak rapat macam tasawuf. Satu perbuatan tasawuf. Apa kata dia? Nanti apa tu dia lagu tu atas sebab cerita apa tahu pasal apa. Dia kata pasal apa? Cerita dia masa tu menjanjikan satu perempuan apa nak kena nak bercinta dengan dia, nak menikah dengan dia kalau boleh. Tapi dia tak sih. Maka dia tak sih, kita kata mari dah jumpa sekali. Dengarlah suara hatiku dulu. Gitu. Dia kata, okey lah, tunggu dekat pekan. Pukul 3 dia datang. Pekan tu sekembang tu. Amat tunggu. Kau dua tu. Sapa mori, kita sapa lagi. Itulah kedai kopi. Sapa pulang pukul 9, tutup kedai. Tutup kedai tu, kita kena duduk luar kaki lima. Satu kedai tu tutup lah. Kata, kita ni masih hidup. Khusus zam ni lah, kita bersangka baik. Kau kali tayar pacar kali. Kau kali dia kena mesin buku, kau dia kena masuk pinggir, macam-macam. Kau kali dia perlu sapa tu, dia akan sapa. Masa kita ni dilatih untuk bersikap positif. Kalau ada yakin, dia dah cinta bagus bila kena tutup. Puja tu. Amba lah main lupa isyak apa? Amba isyak apa dahi tu. Tapi jika tu pakai lighter, mancis cak lada. Colok cak lada. Jadi dia bersiap tu, cucuk. Tinggal mana tu, bapak adalah kena terlendah. Kena tutup dia tu, kena berluar kaki lima, awi hujan. Dengan isyak apa? Air hujan tu netis, tak kena yogurt. Mati pokok. Kita pun ambil macam cat lada, tengok. Tinggal cat lada, macam cat lada. Tak ada. Jadi, tadi ni nak cari di mana? Pasal rokok, cahaya di rokok. Jadi, berjalan dalam hujan, mencari api yang terpadam, tu cahaya di rokok. Jadi, macam mana dia boleh cemlak angkat tasawuf? Maknanya, begitu tengok sekali. Begitu, kata. Anggapan manusia yang merosak. Dia pun fikir tapi nasib baik abu tulis itu tidak ada benda salah. Tapi dia sudah beranggap salah. Apa lagi kalau orang yang menulis tentu salah. Dia tulis contoh. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepada. Baru cinta. Dia kata matahari terbit dari barat, cinta dia kepada kekasih dia ni tak akan goyah. Wonder.
Ustaz Arif tak tahu lah betul. Masa tahu kita. Ustaz kata, tanda nak kiamat si matahari terbit pada barat. Mana matahari terbit pada barat, Nabi kata. Orang kena beriman pada hari matahari terbit pada barat, tidak terima lah. Tapi dia punya doa lebih lagi. Maknanya, dia mempermainkan kata-kata Nabi. Memang kata-kata Nabi itu maknanya ada. Usul-usul, lidah perkataan di situ. Tak boleh buat murtai kok orang nyanyi. Wajar tak? Lepas orang lagi dia ada sebut lagi. Hidup matiku hanya untukmu dahulu. Lagu ni lagu Indonesia. Tapi dia nyanyi balik oleh Dandu. Oleh Dandu. Ha, Dandu. Ha. Tapi. Iwan Iwan nyanyi balik dahulu itu. Tapi Iwan semua dah. Jadi aku dah tengok. Rupanya dalam lagu itu. Ada lagi lagu. Mereka tidak Dandu Ustaz. Kerana-Mu kami mendapat tua, kerana-Mu kami hidup mewah, kerana-Mu Malaysia, hamba kuat ketika terdekat hidup, kerana-Mu kita boleh begini, kerana-Mu kita mewah, kerana-Mu, tengok nganjur ada betul daripada Selatan, tak ada turun ke Laut Cina Selatan, ada cotek ke Singapura tu, orang buat poboy.